masih masuk pada pembahasan khuruj ad-dajjal, keluarnya dajjal. Pada minggu yang lalu kita sudah menjelaskan dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ada erat kaitan dengan kisah dajjal. Pertama hadis Tamim ibn Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu. Kemudian yang kedua hadis yang bercerita tentang Sauf ataupun Ibnu Sayyad, dan sahabat sampai ada yang bersumpah bahwa Ibnu Sayyad adalah dajjal. Dua hadis ini menerangkan kepada kita tentang adanya dajjal, dan kita wajib beriman kepada Allah bahwa suatu ketika dajjal ini akan keluar dan akan membawa fitnah. Disebutkan oleh para ulama tentang fitnah-fitnah yang akan berlaku ketika dajjal ini keluar. Tetapi ma'asyiral muslimin, sehebat apapun dajjal, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala anugerahkan rububiyah, sebagian kecil rububiyah Allah Azza wa Jalla, di mana dajjal memerintahkan langit hujan, maka langit pun hujan. Ketika dajjal memerintahkan bumi untuk tumbuh, maka bumi pun akan tumbuh hijau. Ketika dajjal memerintahkan orang yang mati hidup, maka akan hidup walaupun yang hidup itu syaitan. Walaupun dajjal sehebat itu, dan tidak ada raja dari raja-raja yang pernah mengaku Tuhan mampu melakukan seperti dajjal. Bahkan kalau seandainya seluruh tukang-tukang sihir di dunia kemudian mereka berkumpul, maka kekuatan dajjal menjangkau seluruh tukang sihir yang ada di dunia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala hendak menghinakan dajjal, bahwa dajjal tetaplah dajjal. Walaupun dajjal sesakti itu, tetapi dia tidak bisa menyembuhkan matanya yang buta. Mata dajjal itu kan buta sebelah. Makanya disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Inna rabbaka laisa bi'aqwa." Sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Tapi dajjal adalah buta sebelah. Dan yang sebelahnya yang tidak buta itu seperti buah anggur yang keluar. Artinya dajjal itu jelek. Tetapi sesakti apapun dajjal, dia tidak bisa menyembuhkan matanya. Dia bisa mengatakan kepada langit hujan, hujan. Dia bisa mengatakan kepada bumi tumbuh, tumbuh. Tetapi dia tidak bisa mengobati matanya sendiri. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak berikan kepada dajjal itu mampu mengobati matanya sendiri sehingga menjadi normal seperti kita? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin membedakan orang-orang yang mengaku Tuhan. Dajjal tetaplah dajjal. Dia orang yang jelek, yang buruk, yang busuk, yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk ibtila, menguji iman manusia. Ataupun dajjal tidak sanggup menghapus kalimat kafir di dahinya. Bukankah salah satu alamat dajjal itu ada tulisan kafara di dahinya, di antara dua matanya ada tulisan kafir. Yaqra'uha, bisa dibaca qari au ghari ghair qari, baik dia bisa membaca atau yang tidak bisa membaca. Dia bisa membaca, di antara kedua mata dajjal itu ada tulisan kafir, tapi dajjal tidak bisa menghapus tulisan itu di dahinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ingin menghinakan
bahwa siapapun yang mengaku dirinya Tuhan, dia bukan Tuhan karena masih punya kekurangan. Lihat saja. Atau mungkin menyembuhkan kedua kakinya. Kedua kakinya Dajjal itu murabbah. Mungkin bahasa kitanya egang gitu ya. Jadi betisnya itu seperti busur panah. Kakinya itu seperti busur panah seperti ini. Jadi jalannya jelek. Itu saja tidak bisa menyembuhkan kedua kakinya. Artinya ada sisi kelemahan Dajjal. Dan siapapun yang melihat Dajjal dengan kacamata ilmu, maka dia tidak mungkin beriman dengan Dajjal. Tidak mungkin Tuhan seperti itu. Banyak cacat. Tapi Dajjal tidak bisa menyembuhkan cacatnya itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Dajjal ini memang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ibtila, menguji agama manusia. Dan tidak ada fitnah melebihi fitnah Dajjal yang paling besar yang pernah Allah munculkan di alam semesta ini. Karena kerusakannya luar biasa. Maka malam ini kita akan rinci siapa para pengikut Dajjal dulu, apa fitnahnya, apa kerusakannya, kemudian bagaimana caranya kita menghindar dari Dajjal ini, dan bagaimana Dajjal wafatnya atau meninggalnya atau matinya, atau kasarnya mampusnya gitu. Sebab kalau meninggal terlalu sopan untuk Dajjal itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengikut Dajjal yang pertama adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi adalah para pengikut Dajjal. Karena bagi Yahudi, Dajjal itu seperti Imam Mahdi dalam Islam. Mereka menunggu-nunggu kemunculannya. Mereka tidak mengatakan Dajjal, tapi mereka menyebutnya dengan Matius, penyelamat. Itu keyakinan orang Yahudi. Makanya Allah Subhanahu wa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yatba'ud dajjalu min yahudi asfahan 70 alfan alaihimut tayalis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan diikuti orang-orang Yahudi pertama kali Yahudi Asfahan. Di mana Asfahan? Asfahan itu di Irak. Makanya sering saya ulang-ulang, Dajjal ini muncul di negeri yang mayoritas orang-orang Syiah berada, dan akan mati di negeri yang mayoritas orang-orang Yahudi berada. Muncul di negeri orang-orang Syiah dan mati di negeri orang-orang Yahudi. Seolah-olah antara Syiah dengan Yahudi itu ada komunikasi, ada hubung kait, ada korelasi dari kemunculan sampai matinya Dajjal. Maka tidak pernah kita mengakui tentang ajaran Syiah itu bagian dari Islam. Maksudnya Syiah di sinilah Syiah Rafidhah, Syiah yang mencela para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengkafirkan Abu Bakar, Umar dan juga Utsman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal akan diikuti oleh orang-orang Yahudi Asfahan Iran. Berapa jumlahnya? 70,000. 70,000 tentara Yahudi Asfahan akan ikut di belakang Dajjal. Dan ini tentara pertama yang akan menjadi kekuatan Dajjal untuk merusak dunia. Makanya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berkisah sedikit tentang Palestina, kenapa orang-orang Yahudi itu mereka bersikeras untuk menguasai Palestina?
sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sekilo demi sekilo, semil demi semil, dan akhirnya menguasai sebagian besar negeri Palestina. Bahkan anehnya, yang mereka kuasai adalah daerah-daerah yang dianggap suci seperti Baitul Maqdis. Betul-betul mereka kuasai. Karena ada sebuah keyakinan yang menurut kita kaum muslimin, keyakinan itu direkayasa. Karena keyakinan itu hanya propaganda, tidak ada kenyataan, hanya ingin mencaplok sebuah daerah, kemudian membuat alasan atas nama agama Yahudi, di mana mereka mengatakan, kenapa kami harus menguasai Baitul Maqdis? Karena di Masjidil Aqsa itu di bawahnya ada Haikal Sulaiman. Disebut Haikal itu artinya pondasi. Pondasi Masjid Al-Aqsa itu disebut Haikal. Mereka mencari Haikal ini. Dan sampai hari ini sudah berapa ratus tahun orang Yahudi itu menggali situs tentang Haikal Sulaiman. Sampai hari ini tidak didapati sedikit pun pondasinya. Enggak didapati. Sehingga orang-orang Yahudi sendiri berselisih pendapat tentang letak Haikal Sulaiman. Sementara bagi kita tidak ada yang namanya Haikal Sulaiman. Karena yang membangun Masjidil Aqsa itu bukan Sulaiman. Yang membangun Masjidil Aqsa itu adalah Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Adam membangun Masjidil Haram, 40 tahun setelahnya Adam membangun Masjidil Aqsa. Jadi jarak pembangunan Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu 40 tahun. Kemudian dua-duanya roboh. Diperbaharui orang setelahnya, dan diperbaharui orang setelahnya sampai di zaman Ibrahim dan sampai di zaman Sulaiman. Ibrahim meninggikan Masjidil Haram dan Sulaiman meninggikan bangunan Masjidil Aqsa. Pondasinya sudah ada. Bukan Sulaiman yang membangun Haikal itu. Sehingga tidak ada yang namanya Haikal Sulaiman itu. Sampai kiamat mereka tidak akan mampu untuk menemukan Haikal itu. Kemudian mereka memiliki alasan. Kalau seandainya Haikal itu ditemukan, Haikal itu ditemukan, pondasi Masjidil Aqsa itu ditemukan, maka mereka akan merobohkan Masjidil Aqsa yang sekarang. Kemudian akan membangun bangunan Masjidil Aqsa di atas pondasi Haikal Sulaiman yang kecil itu. Bukan tidak ada alasan bagi orang Yahudi. Kenapa mereka sampai punya keyakinan seperti itu? Dan hari ini Masjidil Aqsa itu tidak bisa menampung orang ramai. Kenapa? Karena di bawah masjid itu sudah banyak terowongan, banyak galian ke sana kemari, sehingga kapasitas masjid itu tidak bisa banyak-banyak. Kalau sempat pun bisa ambruk. Orang-orang Yahudi berkeyakinan bahwa apabila Haikal Sulaiman terbangun, kemudian pondasi Masjid Al-Aqsa yang sekarang dirobohkan, kemudian mereka akan membangun di atas Haikal Sulaiman, maka akan datang penyelamat mereka. Karena syaratnya datangnya penyelamat mereka itu ketika Haikal Sulaiman ditemukan, kemudian bangunannya didirikan. Disitulah Matius mereka, penolong mereka akan datang. Yang dimaksud kita adalah Dajjal. Ma'asyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya keyakinan orang Yahudi itu terus tertanam. Dan sekarang di Iran, menurut penelitian,
di Asfahan, di sebuah kota Asfahan di Iran, itu sudah banyak orang-orang Yahudi yang tinggal di situ dan jumlahnya ribuan. Maka ini bagian daripada pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kelak Dajjal ini akan diikuti oleh 70 ribu Yahudi Asfahan lengkap dengan toyalis. Toyalis itu atribut keyahudian. Atribut keyahudian dengan serbannya, dengan pakaian khasnya. Antum tahu kan pakaian khasnya Yahudi yang hitam-hitam itu? Itulah disebut toyalis. Mereka lengkap dengan toyalis itu, dengan atribut itu, dan mereka menunggu kedatangan Dajjal. Jadi yang pertama, pengikut Dajjal adalah orang-orang Yahudi, diawali dari Asfahan, kemudian diikuti Yahudi-Yahudi yang ada di tempat-tempat yang lainnya, akan bergabung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, pengikut Dajjal adalah atba'uhu al-kuffaru wal munafiqun. Secara umum orang-orang kafir dan secara khusus orang-orang munafik. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim dari Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala laisa min baladin illa sayatuhu dajjalu illa Makkah wal Madinah wa laisa naqabun min aqabiha illa 'alayha al-mala'ikatu hafina tahrusuha fayanzilu bisabqa fatarjifu al-madinatu bi ahliha thalath rajafat yakhruju ilayhi minha kullu kafirin wa munafiqin. Apa kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan Anas ibn Malik radhiyallahu anhu dari hadis Bukhari? Tidak ada satupun negeri di dunia ini kecuali akan diinjak Dajjal. Tidak ada satupun negeri. Sebutkan negeri apa saja yang tercantum dalam peta atau yang tidak tercantum dalam peta, semua akan diinjak Dajjal. Karena Dajjal itu mampu untuk berkeliling dunia kal ghaithi, seperti ghaith. Ghaith itu seperti gerimis yang dihempas angin. Jadi kalau ada angin kencang kemudian ada gerimis, maka tentu angin akan mudah untuk membawa rintikan-rintikan hujan kecil. Seperti itulah kecepatan Dajjal ketika mengelilingi dunia, seperti gerimis yang dihempas angin kencang. Tahu-tahu sudah di sana, tahu-tahu sudah di sana, gitu. Ada memang hadis dhaif yang disebutkan para ulama bahwa kendaraan Dajjal adalah keledai yang sangat panjang sekali dan mampu melesat untuk menginjak daerah-daerah yang sulit untuk diinjak kecuali Dajjal mampu ke daerah itu. Mungkin sekarang pakai helikopter ke daerah-daerah terpencil itu kadang-kadang masih susah, susah mendaratnya dan begitu seterusnya. Tapi Dajjal tidak ada daerah yang mudah ataupun yang sulit kecuali diinjaknya. Tapi hadis ini lemah. Dajjal punya kendaraan itu, hadisnya lemah. Jadi, tetapi ada juga yang kemudian sampai berlebihan ya, mengatakan bahwa kendaraan Dajjal itu semacam pesawat UFO, pesawat piring ya, pesawat UFO. Dan sudah ditemukan ada di Jawa sana. Jadi kok bisa startnya di Jawa pula ceritanya gitu. Jadi ini khurafat lagi, khurafat kontemporer namanya.
Orang dulu saja tidak meyakini seperti itu, muncul pula keyakinan-keyakinan aneh yang tidak dipahami para ulama. Intinya bahwa bagaimana Dajjal itu bisa menginjak daerah-daerah satu dunia ini, Allahu alam. Yang jelas bahwa Allah sudah memberikan kemampuan masalahnya. Tidak mustahil bagi Allah Dajjal ini mampu berkeliling dunia hanya waktu yang sangat singkat, 40 hari, yang satu hari pertama sama dengan setahun, satu hari kedua sama dengan sebulan, dan satu hari ketiga sama sepekan, dan hari keempat dan begitu seterusnya sama dengan hari-hari kita hari ini. Kata para ulama penafsirannya, apa yang dimaksud satu hari dengan setahun, satu hari sama dengan sebulan, satu hari sama dengan sepekan itu? Maksudnya Dajjal itu bukan hanya menginjak daerah normal waktunya, tetapi juga menginjak daerah-daerah yang tidak normal waktunya. Seperti daerah kutub yang siangnya lama, malamnya lama, itu maksudnya seperti itu hadis ini. Jadi tidak ada tempat kecuali injak Dajjal. Kemudian kata Nabi SAW, illa Makkah wal Madinah, kecuali negeri Mekah dan negeri Madinah. Karena tidak ada satupun batas-batas yang bisa memasukkan orang ke Mekah dan ke Madinah kecuali ada malaikat yang menjaga sehingga Dajjal tidak mampu masuk. Ketika Dajjal tidak sanggup masuk ke Mekah, kemudian juga dia akhirnya berangkat ke Madinah, tidak bisa juga masuk ke dalam kota Madinah, sehingga Dajjal hanya mampu berdiri di sebuah bukit yang disebut dengan Sabkha, bukit tinggi. Kemudian dari situ Dajjal menghentakkan kakinya 3 kali ke tanah. 1 kali hentakan, terjadi gempa yang menggoncangkan kota Madinah. Kemudian 2 kali hentakan, makin besar goncangannya sehingga banyak rumah yang roboh. Hentakan yang ketiga meretakkan tanah-tanah sehingga orang-orang kafir yang bersembunyi di Madinah dan orang-orang munafik, mereka ketakutan, akhirnya keluar dari Madinah. Ketika mereka keluar inilah kemudian mereka pun belakangan menjadi para pengikut Dajjal. Karena kalau sudah berjumpa dengan Dajjal itu jarang yang selamat, pasti akan menjadi pengikut Dajjal. Ini yang kedua. Yang ketiga, para pengikut Dajjal adalah min jahalatil Arab, dari orang-orang Arab yang jahil. Orang-orang Arab yang jahil. Tidak semua orang Arab itu syaikh, alim, tidak. Sana ada orang Badui juga, lebih cerdas antum daripada Badui. Badui itu baca Quran aja datang teriak-teriak. Orang Irfan kalau ngomong teriak, orang Badui. Nah, kalau suka teriak-teriak Badui. Orang ini kalau ngobrol gini teriak-teriak, Badui tidak berpendidikan. Lah orang-orang Arab jahil ini, kebanyakan mereka akan jadi pengikut Dajjal. Dan itu disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Hakim dan Ibnu Majah dari hadis Abi Umamah radhiyallahu an, dalam hadis yang panjang sekali. Lah di antara penggalan hadis yang panjang itu Rasul mengatakan, wa inna minal fitnati an yaqula lil a'rabi ara'aita in bu'ithtu laka abaka wa ummaka atashhadu anni rabbuka fayaqulu na'am fayatamathala lahu shaytanani fi surati abihi wa ummihi fayaqulani ya bunayya itba'hu fa innahu rabbah. Di antara penggalan hadis yang panjang dari hadis Abi Umamah itu adalah, di antara fitnah Dajjal, Dajjal akan berkata kepada orang Arab. Jadi Dajjal itu ketika tidak bisa masuk ke kota Mekah dan Madinah, maka Dajjal akan berkeliling ke kabilah-kabilah Arab.
ke orang-orang Badui di Arab itu akan keliling ke daerah-daerah Arab. Kemudian ketika sampai di daerah-daerah Arab, maka Dajjal akan mengatakan kepada orang-orang Arab jahil itu, bagaimana pendapat kalian? Jikalau aku mampu menghidupkan ibu dan bapak kalian, maukah engkau bersaksi saya adalah Tuhanmu? Maka orang-orang jahil Arab mengatakan, na'am ya, kami siap bersaksi kalau engkau bisa menghidupkan bapak dan ibu kami, engkau adalah Rabb kami. Maka syaitan pun, maka Dajjal pun mengajak orang-orang ini ke kuburan ayah dan ibu mereka, ke kuburan orang-orang yang mereka cintai dari orang tua mereka. Kemudian setelah sampai di kuburan, tiba-tiba Dajjal mengatakan kepada kuburan, ahyu, hiduplah kalian. Tiba-tiba kuburan itu retak, belak, muncullah manusia-manusia berdatangan dari dalam kuburan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatamatsala lahu syaitanani. Maka setan-setan itu bekerja sama dengan Dajjal menyerupai ibu bapa orang-orang yang dipanggil Dajjal itu. Tiba-tiba setelah hidup ibu bapa mereka, padahal itu adalah jelmaan syaitan, bukan beneran, itu sihir. Tiba-tiba kemudian orang tuanya, ibu bapaknya ini mendekati anaknya, kemudian menciumnya, memeluknya. Maka anaknya pun senang karena ibu bapaknya masih hidup. Tiba-tiba ibunya mengatakan, nah, sesungguhnya aku dihidupkan karena dia, mengisyaratkan kepada Dajjal, ikuti dia karena dia adalah Tuhan. Lihat bagaimana fitnah Dajjal sedahsyat itu juga. Gimana orang-orang tidak ikut Dajjal kalau sesakti itu Dajjal itu? Makanya Dajjal disebut Al-Masih, sama dengan Isa di Maryam disebut Al-Masih, karena Isa bisa mengusap manusia, orang mati bisa hidup karena mukjizat. Tapi Dajjal juga bisa menghidupkan orang yang mati dengan mengusap kuburan, tetapi yang hidup bukan orang, orang yang sudah mati, tapi syaitan yang mempermisalkan orang mati itu persis seperti ibu bapaknya. Sihir, sihir daripada Dajjal. Tukang sihir mana yang bisa melakukan seperti Dajjal? Enggak ada. Sesakti itu Dajjal. Makanya wajar orang-orang Arab itu mereka banyak mengikuti Dajjal. Ini yang ketiga. Yang keempat, para pengikut Dajjal adalah kaumun wujuhuhum kalmijanil mutarakati, sebuah kaum yang wajah mereka persis seperti perisai perang, bulat-bulat wajah. Siapa mereka? Kita baca dulu hadisnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzilanna dajjal huz wa karman fi 70 alf wujuhuhum kalmijanil mutarakati. Dajjal akan turun di sebuah daerah namanya Huz dan juga daerah Karman, dan akan diikuti 70 ribu manusia yang wajah mereka seperti perisai-perisai perang. Kemudian dalam riwayat yang lain dari hadis Abi Bakar radhiyallahu anhu, inna dajjal yakhruju min kibalil masyriq min madinati yuqalu laha Khurasan, yatbauhu aqwamun wa fi riwayatin afwajun ka'anna wujuhahumul mijanil mutarakati. Kata Nabi SAW, sungguhnya Dajjal akan keluar dari arah timur di sebuah Madinah yang disebut dengan Khurasan, Khurasan Iran, dan akan diikuti oleh banyak kaum yang wajah-wajah mereka seperti perisai-perisai perang. Kemudian para ulama mengatakan yang dimaksud wajah mereka seperti perisai-perisai perang, wal maqsudu bihim ba'dul a'ajim,
wa ba'du qaba'ili turki wa minhumul maghul wa tatar. Kata para ulama yang dimaksud para pengikut Dajjal yang wajah mereka seperti perisai perang itu, mereka orang-orang asing, artinya bukan Arab kayak kita gitu. Kita ini disebut orang non-Arab namanya. Jadi para pengikut Dajjal itu orang seperti kita ini. Kemudian sebagian kabilah-kabilah dari Turuk. Turuk itu bukan Turki, bukan. Turuk itu disyaratkan kepada Mongolia ataupun Tatar yang pernah menyerang Baghdad atas kerjasama Ibnu Al-Qamah, seorang Syiah, sehingga banyak khulafa Abbasiyah terbunuh, bahkan ribuan jiwa kaum muslimin dipantai oleh Tatar dan bisa digulingkan di zaman Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah. Maksudnya pengikut Dajjal itu ya orang-orang yang wajahnya bulat, hidungnya pesek, matanya sipit, orangnya pendek-pendek. Ah, itulah para pengikut Dajjal. Ini siapa nih yang bulat-bulat? Antum tengok anak pula. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang ajam, orang-orang asing di luar Arab. Kemudian juga di antara pengikut Dajjal adalah An-Nisa, kebanyakan perempuan, emak-emak itu yang banyak ikut Dajjal itu. Dibandingkan laki-laki, banyak perempuan yang ikut Dajjal itu. Dan itu berdasarkan hadis, baik secara umum bahwa para wanita itu paling banyak penghuni neraka, kan itu secara umum. Tapi secara khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yanzilu dajjalu fi hadhihi sibkhati bi mirqanatin fayakunu aktsara man yakhruj ilayhi an-nisa hatta inna ar-rajula la yarji' ila hamimihi wa ila ummihi wa ila ibnatihi wa ila ukhtihi wa ila ammatihi fayuwathiquha ribatan makhafatan an takhruja ilayhi thumma yusallitu Allahul muslimina alayhi fayaqtuluna wa yaqtuluna shi'atahu hatta innal yahud la yakhtabi'a tahta ash-shajarati awil hajari fayaqulul hajaru awil shajaratu lil muslim hadha yahudi tahti faqtuluhu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Dajjal itu akan turun di sebuah tempat namanya Sibkha di daerah Mirqana. Maka disitulah kebanyakan wanita-wanita akan menjadi pengikut Dajjal. Apa alasan? Bukan Dajjal itu, bukankah Dajjal tidak ganteng? Kecuali Dajjal itu tampan, ganteng, sterek, jalannya bagus. Dajjal ini sudah buta, ya kan? Buta sebelah, yang melihat saja mata yang warasnya aja nonjok, kayak anggur. Itu yang warasnya itu nonjok, kayak anggur. Kemudian tulisan kafir, kemudian jalannya bengkok, kemudian pendek, keriting, kriwul. Kenapa perempuan suka dengan Dajjal? Kalah tuh. Yeah. Bukan masalah itu. Karena wanita ini terkadang, apalagi wanita di zaman sekarang, tidak melihat gantengnya laki-laki. Kebanyakan wanita zaman sekarang, apalagi sudah pernah menikah, ya sudah agak sedikit tua gitu, 30 tahun ke atas, yang dipandang itu bukan paras tampan, tapi yang dipandang itu harta yang dibawa antum itu. Coba antum ke desa, bawa mobil yang bagus sekali, bawa uang sekoper gitu ya. Enggak lihat antum, lihat kopernya itu. Lihat mobilnya. Makanya seandainya perempuan itu memilih dua laki-laki, yang satu tampan tetapi banyak hutang,
yang satu kurang tampan tapi kaya raya, kalau kau jadi istriku sebulan aku kasih 100 juta, saya yakin wanita akan memilih yang kedua dibandingkan yang pertama. Apalah modal ganteng aja gitu. Sana kemari dicari di kolektor katanya. Ya, karena memang perempuan itu fitrahnya ke situ. Beda dengan laki-laki, terbalik kalau laki-laki itu. Terbalik, ada perempuan kurang cantik, hitam, gemuk, kaya. Tapi yang satunya cantik, modelnya luar biasa. Oh, pasti antum pilih yang cantik. Enggak mungkin pilih yang kaya. Enggak mungkin. Pasti pilih yang cantik. Kaya itu nomor berapa laki-laki? Karena laki-laki itu tidak pernah perhatian. Jangankan lagi soal harta, baju yang dipakai seminggu enggak diganti-ganti kalau laki-laki itu. Itu baju solat, baju kerja, baju jalan, baju olahraga. Satu. Kalau perempuan kan enggak bisa kayak gitu. Baju tidur lain, baju nyuci lain, baju arisan lain, baju semua lain. Lah Dajjal itu sanggup memberikan kebutuhan wanita. Kau mau tas merek apa? Saya kasih. Sepatu merek apa? Mau model seperti apa? Mau emas berapa kilo? Semua ada. Makanya gimana wanita-wanita tidak ikut Dajjal? Sementara janji-janjinya adalah dunia dan kenikmatannya. Dajjal bisa mengatakan kepada bumi, ukhruji kunuzah. Keluarkan pembendaharaan bumi. Keluar emas, jamrud, macam-macam. Ya. Kalau kita keluar singkong, enggak akan keluar. Antum, jangankan pula emas, singkong aja enggak keluar. Karena tidak punya kesaktian seperti Dajjal. Itulah yang menjadikan kenapa kaum Hawa lebih banyak jadi pengikut Dajjal dibandingkan kaum laki-laki. Makanya kata Nabi SAW, saking khawatirnya Dajjal itu menguasai kaum wanita, wa inna rajul, sampai seorang laki-laki bergegas ke rumahnya mencari istrinya, mencari anak perempuannya, mencari bibinya, mencari ibunya, mencari ibu mertuanya. Pokoknya yang namanya perempuan dicari semuanya, itu keluarganya. Kemudian dia pun mengikat dengan rantai agar jangan sampai keluar rumah berjumpa dengan Dajjal. Seperti itu di akhir zaman antum menjaga istri antum. Sampai dirantai padahal enggak gila. Biasanya kalau dirantai itu kan orang gila biasa dipasung kan. Nanti di akhir zaman wanita-wanita waras dipasung semua sama laki-laki. Kenapa? Dikhawatirkan keluar jadi pengikut Dajjal. Tapi nanti jangan dipasung sekarang. Dajjal belum keluar. Mana istri antum? Kurung di rumah, dikeluar takut ketemu Dajjal. Dajjalnya nanti belum keluar. Nanti di akhir zaman. Sekarang bolehlah ke pasar sini belanja. Ya. Masyurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini pengikut-pengikut Dajjal. Orang Yahudi, orang kafir, orang munafik, orang-orang asing dari kalangan Asia, kemudian juga orang-orang Arab jahil, dan juga kaum wanita. Ini semua adalah fitnah-fitnah terbesar bagi kita kaum muslimin, karena pengikut sebanyak itu macam mana ngelawannya? Coba, hampir semua daerah dikuasai Dajjal. Arabnya ikut Dajjal, Yahudinya ikut Dajjal, Asianya ikut Dajjal. Kita mau ngelawan kemana sebanyak itu? Makanya pasukan Dajjal tidak bisa dikalahkan oleh pasukan Imam Mahdi. Padahal Imam Mahdi sudah menguasai peperangan dalam Alhamatul Kubra, perang Mahdash. Tapi ketika berperang melawan Dajjal tidak sanggup, saking banyaknya pengikut Dajjal itu.